Pemerintah melalui Kemenpan RB menyatakan bahwa setelah tenaga honor dihapus, maka pada tahun 2003 hanya ada dua status pegawai pemerintah, yaitu PNS dan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sob. Kali ini saya ingin menyajikan tentang wacana penghapusan tenaga honor. Dari berbagai sumber saya sajikan hanya untuk Anda. Tetap di sini ya sob.
Semoga ada penyelesaian yang bijak atas masalah ini. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan keadilan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.